Fungsi AWM selain jadi sniper. Kalian cuma bisa nembak pakai AWM? Jangan salah cuy. Yuk pelajari cara biar lu jadi jagoan di Free Fire pakai senjata ini. Serius cuy, AWM itu nggak cuma buat sniping doang. Lu tahu nggak? Kalau bisa maksimalin potensinya, AWM bisa bikin lu buaya di tiap match. Jadi gini, AWM ini punya reputasi sebagai senjata penghancur paling OP di Free Fire. Biar lu benar-benar GG, nggak cukup cuma tahu cara nembak doang, cuy. Kita perlu ngerti strateginya juga. Misalnya nih, lu tahu kan kalau AWM punya jarak tembak yang gila banget. Dengan jarak tembak ini, lu bisa bikin kenok musuh sebelum mereka sadar dari mana arah nembaknya. Ini senjata buat lu yang suka main taktis. Nah, kalau udah tahu kelebihannya, sekarang kita bahas positioning yang pas cuy. Jadi kalian jangan asal sembunyi doang nih. Cari spot tinggi atau tempat yang bisa lu kontrol area. Dengan AWM di tangan lu, lu bakal ngelok musuh dari jauh tanpa ngasih mereka kesempatan buat kabur. Selain itu, timing juga penting banget cuy. Jangan buru-buru pencet trigger kalau emang nggak yakin. Tunggu sampai musuh benar-benar ngejangkau dan nggak sadar kalau lu lagi ngintai mereka. Sekali tembak, boom! Musuh auto keserupan cuy. Pokoknya kalau lu udah paham peran dari strategi AWM ini, gak ada lagi yang bisa nahan langkah lu. Lu bakal jadi sniper yang paling ditakuti di Free Fire. Buktiin sendiri, terus komen hasilnya cuy.